warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berbahagia Datuk Ibrahim, kawan lama saya 20 tahun. Saudara Dr. Warid Rinci, Dr. Wanita bagi Lembah Pantai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebenarnya saya sangat minat nak datang ke tempat ni, kerana macam Ibrahim bagi tahu, bermula dulu orang Kerinci ni waktu nak buat kad pengenalan merah, waktu tu saya yang dulu di Kementerian Dalam Negeri. Jadi boleh katakan hampir semua yang berada dalam kawasan ni saya yang sign orang meluluskan kad merah ni. Jadi pada hari ini dah jadi dah sampai masa dah tak. Kali ini giliran orang-orang Kerinci ni angkat barisan nasional pada 5 hari bulan ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga tak asing dengan masyarakat Kerinci. Malah isteri saya, dia kepala waris di Canduang, Bukit Tinggi, yang tidak jauh daripada Kerinci. Saya sendiri daripada asal daripada Aceh. Saya daripada keluarga Tiro. Nenek saya cucu terkucit di Tiro. Dan isteri saya dari keluarga Berhe, Tekung Mahmat Daud Berhe, yang tuan-tuan mungkin pernah dengar kalau dia baca sejarah di Indonesia. Jadi kita sebenarnya serumpun di dalam negara Malaysia yang tercinta ini. Saya sebenarnya baru keluar daripada hospital, ulang alik sama sebulan dalam hospital, dan mengikut nasihat tak boleh bercakap banyak sangat. Tapi lembaga pilihan raya dah sampai dan saya pun banyak terhutang budi pada UMNO. Saya jadi wakil rakyat selama 30 tahun, daripada tahun 74 sampai tahun 2004. Saya juga jadi ahli UMNO pada 13 Oktober tahun 63 di Seremban. Saya pernah jadi Setiausaha Pemuda Cawangan, Setiausaha Pemuda Bahagian, Setiausaha UMNO Bahagian, Setiausaha Dewan Perniagaan Melayu Negeri Sembilan, Setiausaha Agung UMNO dan Presiden UMNO. Jadi saya pernah jadi ahli UMNO daripada Taman Tengku Abdul Rahman dan jadi anggota Parlimen Taman Tun Razak. Waktu Tun Hussein jadi Perdana Menteri, saya jadi Timbalan Menteri. Waktu itulah saya ada teringat orang Minang, orang Kerinci, orang Jawa yang datang ke sini, kita bagi kad merah. Dan lepas itu saya jadi Menteri Pembangunan Negara Luar Bandar, lepas Timbalan Menteri Tanah dan Timbalan Menteri Dalam Negeri. Kemudian saya jadi Menteri Pertanian, balik jadi Menteri Besar. Setelah menang pilihan raya pada tahun 1999, jadi walaupun Kedah dapat 2/3 majoriti, tapi saya rasa saya kena beri peluang kepada generasi muda. Jadi saya tanpa rujukan dulu dengan pada Tun Dr. Mahathir, saya buat perintah, saya buat kenyataan akhbar, saya nak letak jawatan. Dan pada waktu itu Tun Dr. Mahathir pujuk saya supaya dia tarik balik. Saya kata tak boleh, dah keluar siaran akhbar habis dah. Jadi itulah sebabnya lepas itu saya jadi Presiden di Universiti Islam Antarabangsa. Sebenarnya saya tak tahu nak cakap apa, kerana daripada wajah puan-puan dan tuan-tuan ni semuanya dah tahu dah, mungkin dah dengar banyak orang bicara. Cuma saya nak bagi tahu, saya kenal Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim ini pada umur 12 tahun. Tahun 1961 dia masuk tingkatan 1 Kolej Melayu Kuala Kangsa, saya ada di tingkatan 5. Pada waktu itulah saya mengajar dia suruh bersyarah macam Soekarno. Sebab dia waktu itu tak reti bersyarah cara Soekarno. Yang ada tip Soekarno saya, pada bapak saya waktu itu, baru bapak saya sampai ke Malaysia tahun 42.
nikah dengan mak saya, saya lahir tahun 43. Jadi saya ada tip Soekarno. Jadi berubahlah cara bicara kami ini kepada ala Soekarno. Saya kenal saudara Ibrahim Ali yang jadi ketua Perkasa tu daripada tahun 74. Jadi oleh kerana saya kenal dua-dua tokoh ini, malah saya kenal, saya juga telah melibatkan diri, saya telah dalam pertubuhan beliau dan bersama-sama dengan Datuk Anis Syafiq Kamarudin, ketua pemuda, ketua PAKBI dulu, kita yang sama-sama dalam beliau telah ditawarkan oleh Tun Razak jadi wakil rakyat. Jadi saya terima kerana waktu itu PAS dalam barisan dan kita nak orang Melayu kita bersatu, saya terima. Walaupun saya jadi ahli UMNO tahun 2003, saya pergi ke London. Di London saya dah tak ada UMNO, jadi tak bayar yuran UMNO, masuk kelab perikatan di London. Balik daripada London, sibuk dengan kerja, lupa nak jadi ahli cawangan mana. Dan cawangan saya patutnya di Negeri Sembilan, tapi saya nak Kedah. Nak masuk Negeri Sembilan pun payah, Kedah pun payah. Tiba-tiba Tun Razak suruh saya bertanding pilihan raya tahun 74. Saya beritahu kat Tun, saya nak bertanding macam mana, saya bukan ada ahli UMNO. Dia kata, dia you ahli Pahang, Pahang bahagian Pekan. Dia pun buat keluar ni, dia kaki sisit 4 tahun, 5 tahun betul-betul you jadi ahli Pahang. Saya pun tak tahu bila saya jadi ahli bahagian Pekan. Itulah cara Tun Razak, dia nak bagi kita bertanding, dia buat resit macam tu supaya saya boleh bertanding kerana cukup syarat dia. Saudara sekalian, pada hari ini kita saudara bernasib baik ada orang seperti Yang Berhormat Raja Nongci ataupun bekas Yang Berhormat Raja Nongci. Tapi dia masih senator. Dia senator lah. Masih lah, jadi Yang Berhormat Raja Nongci. Raja Nongci ni saya dengar dia bercakap 2-3 malam yang lepas dah mula berapi-rapi. Tapi sebenarnya dia ni bukan orang bercakap, dia ni orang bekerja lebih banyak daripada bercakap. Jadi tuan-tuan menasib baik dapat seorang wakil rakyat yang bukan saja dipercayai oleh Perdana Menteri untuk jadi wakil rakyat, tapi sekaligus menjadi menjadi menteri. Bermakna dia ada kuasa. Dan ada juga orang yang bertanya, kalau lepas dia jadi wakil rakyat, lepas dia jadi menteri wilayah persekutuan, tiba-tiba dia naik pangkat, dia jadi menteri lain, menteri keuangan ke apa-apa ke, itu jadi satu masalah. Sebenarnya itu tak jadi satu masalah, kerana kalau wakil rakyat, dia tetap wakil rakyat Lembah Pantai. Dan sebagai menteri, dia boleh laksanakan. Kerana saya sendiri jadi menteri-menteri besar 25 tahun dah. Saya tahu yang kuasa yang ada. Jadi saya fikir dialah yang sepatutnya menjadi calon bagi kawasan ini. Dan yang kita dah pilih ni, yang ada dulu ni, itu anak kawan saya dulu. Dulu kawan, tiba-tiba dia bermusuh dengan kita, jadi dia terpaksa kita pecat kerana masalah moral dan sebagainya. Bila dia jadi wakil rakyat, saya tak tahu nak nilai kerana saya tak pernah tengok dia buat kerja apa. Cuma yang saya tahu dia nak berbahas dengan Raja Nongci. Tapi Raja Nongci sebenarnya orang Lembah Pantai tidak perlu seorang tokoh membahas. Yang perlu tokoh yang dapat membantu orang Lembah Pantai ini untuk dapat hidup dengan lebih selesa. Kita bukan perlu orang yang pandai berbahas. Kerana kalau kita berbahas pun, kita adalah berbahas secara berfaedah. Baru-baru ini wakil rakyat Lembah Pantai yang saya maksudkan, dia pergi ke Australia. Tiba-tiba dalam televisyen Australia dia bercakap, apa salahnya orang Islam, orang kafir yang dah masuk Islam, apa salahnya kalau dia masuk balik ke agama asal? Adakah patut satu orang-orang Islam, anak kononnya seorang pejuang Islam, buat keluar statement macam tu?
kita sebagai orang Islam, kita diajar daripada dulu lagi bahawa kita diajar supaya menghormati agama lain. Waktu umat Islam dulu mengambil alih Sepanyol, kita tak pernah paksa orang Sepanyol masuk Islam. Nak masuk, masuk, tak masuk sudah. Tapi dia ikut perintah kita, kita tak paksa. Begitu juga di dalam negara kita, kita tak paksa. Malah kalau ada orang nak masuk Islam, kita tanya dia, dah fikir habis ke? Dan kita ajar dia. Tapi kalau dia dah masuk Islam, lepas itu dia nak keluar, itu dia menghinakan Islam. Pada waktu itu, pada pandangan kita, dia seorang yang halai segalalah. Kita boleh buat kata dia. Ini datang pemimpin yang di sini dia ajak kita bercakap. Bila dia pergi ke luar negeri, dia bercakap, dia buat satu fatwa sendiri. Apa salahnya? Kita tak usah fikir yang lain lah. Kita fikir dari segi itu saja dah cukup. Kemudian, tuan-tuan sekalian sedia maklum bahawa kita ada seorang, orang Kedah panggil dia Bengali. Tapi sebenarnya dia orang bukan Bengali, dia orang Punjabi. Yang nama dia Karpal Singh. Di Kedah Bengali kita panggil dia. Tapi sebenarnya orang itu bukan Bengali. Dia seorang Punjabi yang tidak warak sangat. Kalau yang warak itu yang pakai serban. Tapi ini bangsa yang tak pakai serban. Dia ni buat satu keputusan. Keputusan dia, selagi dia hidup, maknanya dia buat keputusan, jika ada yang nak wujudkan sistem hudud-hudud ataupun nak menegakkan negara Islam, kena langkah mayat dia dulu. Apa maknanya? Dia berpakat dengan PAS. PAS nak perjuang negara Islam, nak memperjuangkan hudud. Tiba-tiba datang seorang yang bukan Islam mengatakan, langkah mayat aku dulu kalau nak adakan negara Islam ataupun nak adakan hukum hudud. Bermakna dia batalkan perjuangan PAS. Dan bila sekaligus dia batalkan perjuangan PAS, kita nak tengok PAS melenting tak bila dia kata macam tu. PAS tak melenting, dia tunduk, dia tukar daripada perjuangan Islam kepada perjuangan untuk mewujudkan negara kebajikan. Bermakna dengan PAS tak ada makna lagi lah. Kemudian dia kata lagi baru ni, tak baru lah, dia kata beberapa tahun baru ni dicetak balik dalam surat khabar. Dia kata sisa hayat dia, dia nak tengok bukan Melayu jadi Perdana Menteri. Sisa hayat dia, maknanya selama dia hidup, dia nak berusaha supaya bukan Melayu jadi Perdana Menteri. Kalau macam tu niat dia, Anwar Ibrahim dia nak letak di mana? Dan saudara Anwar Ibrahim, dia perlu sedar dia ada di luar daripada tempat tahanan kerana pandainya Punjabi tadi. Kerana dia berhujah pandai dalam mahkamah, makanya terlepas. Tetapi dia tak ada niat untuk Melayu jadi Perdana Menteri. Dia tak akan, kalau boleh, dalam hidup dia seorang bukan Melayu jadi Perdana Menteri. Kita dalam Barisan Nasional, kita tak pernah kata bukan Melayu tak boleh jadi Perdana Menteri. Kalau satu hari semua pemimpin Melayu tak boleh pakai, maka barangkali waktu itu kita fikir yang adil ialah di kalangan Barisan Nasional yang bukan Melayu. Kita tak pernah kata perjuangan kita nak menidakkan hak Melayu di dalam negara ini. Cuba tuan-tuan fikir, kalau kita berbangsa Cina, kita ada Perdana Menteri Cina di Singapura, kita ada Perdana Menteri Cina di Taiwan, kita ada Perdana Menteri Cina di negeri Cina. Kalau orang itu keturunan India, dia ada Perdana Menteri India di India. Kalau Punjabi di India, macam Karpal, boleh jadi presiden di India. Perdana Menteri India itu Punjabi, walaupun tak ramai. Bahkan di selera dia main kerana dia tengok keadaan di India, wallahualam. Tetapi
Melayu ni takkan satu negara pun di dunia yang Melayu tak boleh jadi Perdana Menteri. Nak ambil semua kah? Sedangkan masalah bangsa kita ini, kerana penjajah datang dulu, ekonomi kita tertinggal. Melayu bukan bangsa yang bodoh. Dulu sebelum datang pendatang-pendatang ramai ke sini, Melayu yang meniaga biji timah. Long Jaffa tu, dia ada lumbung biji yang pertama di Malaysia. Long Jaffa, seorang Melayu. Kebetulan dia punya adik-beradik Datuk Maharaja Lela bunuh James Bush di Perak. Datuk Maharaja Lela itu datuk kepada Tan Sri Ramli Ngahdalib. Dia bunuh resident British James Bush. Apabila dia bunuh resident British James Bush, orang putih nak bunuh semua keturunan Datuk Maharaja Lela, maka apa ni, Long Jaffa tadi, dia terpaksa melarikan diri. Bermakna sebelum orang lain buat ambil biji timah, Melayu dah ambil lah. Melayu dah tahu kan. Dan daripada zaman Melaka, Melayu dah mula berdagang sampai ke peringkat antarabangsa. Tapi kerana penjajahan yang begitu lama, dan penjajah pula membawa orang-orang bukan Melayu ke sini, maka orang-orang yang bukan Melayu kan dibawa ke sini, sekarang ini sudah menjadi sebahagian daripada kita. Tetapi kita yakin banyak di antara mereka yang kita golongkan sebagai kafir yang zimmi, yang menghormati kita dengan agama kita, bukan yang harbi, yang menolak Islam bulat-bulat, memusuhi Islam. Bukan itu. Jadi bagi kita, kita rasa diri kita tuan. Kenapa kita rasa diri kita tuan? Kebawah dulu yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Sultan Abdul Halim ialah sultan daripada satu keluarga yang sudah duduk atas tahta selama 874 tahun. Tak ada satu kesultanan di dunia ini yang satu keluarga duduk 874 tahun. 874 tahun itu kalau diambil daripada tahun 1136, apabila tok nenek dia dulu, Raja Hindu Maharaja Derba Kedua, diislamkan dari seorang ulama Arab daripada Aceh 1136. Kubur dia pun ada di Berbuk. Jadi daripada 1136 sampai hari ini, Raja Kedah tu keturunan dia sama. Tak ada kesultanan lain di dunia kecuali Kesultanan Melayu. Kalau kita ambil daripada zaman Hindu, Merung, Mahawangsa dan sebagainya, keluarga dia dah memerintah atas tahta selama lebih 1000 tahun. Itu tak cukupkah untuk jadi bukti bahawa kita tuan di sini? Tapi walaupun kita tuan, janganlah malah. Kita tidak menguasai semua bidang. Dan kita juga tidak menekan orang di mana-mana. Ekonomi bukan di tangan kita. Tapi kalau orang yang ada ekonomi di tangan dia pun, dia tengok kita panggil diri kita tuan, dia marah. Kan aneh. Saya lebih suka bukan jadi tuan tapi jadi orang kaya daripada orang panggil tuan tapi saya tak ada duit. Bangsa kita ini terhibur kerana kita masih memerintah negara ini. Dan dengan adanya pemerintahan di tangan kita, kemelesetan kita dalam bidang ekonomi, kita dapat sedikit demi sedikit, setelah ratusan tahun penjajah dera kita, sedikit demi sedikit kita dapat memperbaiki keadaan kita. Hak ini kita tak mau hilang. Tetapi ada orang seperti Ketua Pembangkang, zaman Tengku Abdul Rahman dulu, dia lawan juga. Dia duduk universiti, dia lawan Tengku Abdul Rahman, tunjuk perasaan. Sebenarnya Tengku Abdul Rahman tu terlalu murah hati, terlalu bertolak ansur dengan bukan Melayu.
Jatuh Tengku Abrahman berhenti, naik Tun Razak. Tun Razak buat macam-macam untuk Melayu. Dia lawan je lah. Tun Razak tak betul. Mula-mula Tengku Abrahman tak betul. Lepas tu Tun Razak tak betul. Tun Razak bunyi pun ini ni, macam-macam alasan dia. Kemudian meninggal Tun Razak, naik Tun Husin. Waktu Tun Razak, dia buat cerita pula ada rasuah lah di dalam negara ini. Bila naik Tun Husin, Datuk Harun masuk penjara. Dua timbalan menteri dimasuk dalam penjara. Dia tentang pula Datuk Husin. Tun Husin, oh, dah lah Tengku Abrahman dia tentang pasal tak tolong Melayu banyak. Tun Razak dia tentang walaupun tolong Melayu banyak, dia kata rasuah ada. Tun Husin hak tangkap yang rasuah pun dia tentang juga. Berhenti Tun Husin, naik Dr. Mahathir. Dr. Mahathir bawa dia ke dalam UMNO. Kalau tak pasal Dr. Mahathir tobat, dia boleh menang Ketua Pemuda. Kalau tak pasal Dr. Mahathir tobat, dia boleh menang naik Presiden UMNO dan timbalan Presiden UMNO. Kalau tak jadi naik Presiden UMNO, dia tak jadi Menteri Keuangan, tobat dia boleh lawan Cik Ghaffar Bawa. Waktu dia jadi Menteri Keuangan, dia nak lawan dengan Cik Ghaffar Bawa. Ni salah seorang orang yang berjuang mempertahankan Cik Ghaffar. Bukan kenapa? Karena saya tak sampai hati tengok budak-budak nak berjatuh orang tua, orang yang sudah berjasa. Karena bangsa Melayu kita ni kenalah ada budi dan bahasa pada kita baru ada makna. Tapi oleh kerana dia jadi Menteri Keuangan, maka duit banyak. Duit banyak. Jadi pada waktu itu politik wang bermaharaja lela. Pada waktu itu sampai sekatu tempat tu, saya dengan Tun Mustafa, Cik Ghaffar tanya, Tun Mustafa, berapa dia nak boleh dapat nomination untuk jadi timbalan presiden? Kerana Anwar nak lawan dengan dia. Kata Tun Mustafa, aku kasih yang pertama di Sabah, jom kita pergi. Saya pun pergi dengan Cik Ghaffar, dengan Tun Mustafa. Turun, turun kapal terbang, naik helikopter. Turun helikopter di bahagian yang nak mencalonkan Cik Ghaffar Bawa. Datang ketua bahagian, peluk lutut Tun Mustafa, minta maaf Tun, saya terpaksa calon orang menentang Cik Ghaffar Bawa. Pasal apa? Ni beg kertas dia tunjuk ada RM500,000. Dan siapa bagi duit ni? Dia tunjuk kepada orang yang bagi. Kami tengok orang tu pun tunduk sambil tersenyum. Bukan kita dia, bangsa lain. Di depan Cik Ghaffar, orang boleh bangun berucap bahawa kami tidak akan mencadang Tun, kerana kami nak cadang yang nak lawan Tun. Di depan dia, sampai hati kerana duit. Baliklah Cik Ghaffar cong-cong dengan saya, dengan Tun Mustafa, hilang yang pertama daripada undi itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebenarnya di dalam hidup, kalau kita tengok orang yang dah berjasa macam Cik Ghaffar, kita tak patut lawan. Jadi saya berdiri, walaupun Cik Ghaffar dah menarik sokongan tak mau lawan, saya tetap dengan Cik Ghaffar sampai ke peringkat akhir. Kenapa? Kerana Cik Ghaffar adalah seorang yang sudah berbudi dan berjasa kepada UMNO. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Dr. Mahathir dah naikkan, dia jadi dan jadi naik, kemudian dia menang timbalan, dia buat perangan, dia kena berhenti. Naik Tun Abdullah Badawi. Tun Abdullah Badawi yang asuh dia dulu waktu dalam kelab belia, dia lawan pula dengan Abdullah Badawi. Kemudian datanglah Datuk Najib, satu seorang naik Ketua Pemuda yang setia. Silakan Datuk. Saya pendekkan saja. Jadi seorang Datuk Najib ni seorang yang setia kepada Ketua Pemuda. Kemudian kembali calon kita P1-1 Batu Raja Ruti Hani Fana Abidin. Jadi tuan-tuan, saya bercakap ni nak tunggu Yang Berhormat Raja Noci sampai. Jadi kalau sekiranya seorang Melayu
dia nampak Tengku Abraman tak betul, dia nampak Tun Razak tak betul, dan dia nampak Tun Husin tak betul, Dr. Mahathir yang angkat dia pun tak betul. Lepas tu Datuk Abdullah Ahmad Badawi, Tun Ahmad Badawi yang tolong dia waktu dia belia pun tak betul. Kemudian naik ketua pemuda yang tolong dia waktu dia jadi ketua pemuda pun tak betul. Apa yang betul pada dia? Ini yang jadi masalah bagi kita. Yang betul ialah dia nak jadi seorang pemimpin yang mengiktiraf Israel, menjaga keamanan Israel penting, dan dia nak wujudkan sebuah negara yang bebas, pluralism, agama semuanya sama. Sedangkan Quran menyatakan dengan jelas bahawa agama yang diiktiraf oleh Allah hanya Islam. Orang boleh ada agama lain, tetapi yang diiktiraf oleh Allah hanya Islam. Sekarang bukan takat agama yang diiktiraf oleh Allah Islam, semua Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan oleh agama lain mau dipanggil Allah. Jadi dengan sendirinya semua agama itu akan diiktiraf oleh Tuhan. Jadi ada satu orang kawan saya, kawan rapat, dia begitu fanatik dengan PAS, tapi dia kata dia tak tahan bila dia dengar saja Ni Aziz kata orang bukan Islam pun boleh katakan Tuhan dia tu Allah. Pada waktu itu gugurlah kesetiaan dia kepada PAS. Jadi tuan-tuan sekalian, soal pokoknya sekarang ialah soal, adakah kita nak seorang pemimpin, seorang pemimpin yang mengkhianati agama, menyamakan agama kita dengan semua agama lain, mengizinkan siapa yang dipanggil Tuhan oleh agama lain sebagai Allah, digunakan perkataan Allah bagi mereka. Maukah kita? Kalau anaknya berpahaman bahawa seorang yang bukan, yang seorang bukan Islam yang dah jadi Islam, dia masuk balik ke agama asal itu tidak salah, apakah bapaknya juga tidak macam tu akalnya? Kalau anak macam tu akalnya. Nah, kalau sekiranya kita lihat umpamanya PAS nak wujudkan negara Islam, sedangkan DAP dengan PAS harus bergabung untuk memerintah, bagaimana dengan Karpal yang mau sebelum matinya seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri? Bagaimana pendirian Karpal apabila dia katakan bahawa langkah mayat dia sebelum wujudnya hukum hudud dan negara Islam? Jadi saudara sekalian, Pakatan Rakyat ini sebenarnya satu pakatan yang tidak sepakat langsung. Jadi kita tak usah buang masa dengan macam-macam syarahan yang akan disampaikan oleh semua-semua orang. Itu yang datang ke sini untuk bersyarah bagi pihak pakatan. Bila kalau na'udzubillah, kalau pakatan menang, itu yang bersyarah berapi-api bagi pihak pakatan itu, tak ada suara tu dalam kabinet. Tak ada suara. Tu yang riuh rendah tu, rata tempat pergi bersyarah. Dia orang tu tak duduk dalam kabinet ni. Tak duduk dalam kabinet. Yang duduk dalam kabinet dia siapa? Karpal Singh, Lim Kin Siang, Lim Guan Eng, siapa lagi? Tian Chua, Anwar Ibrahim, Siwar Rasa. Ini dia. Dan waktu tu Ni Hadi, Hadi, Ni Aziz semua tercengang-cengang, lulus guna Allah untuk semua agama. Waktu tu Dewan Ulama PAS dah buat mesyuarat. Siapa peduli kepada mesyuarat Dewan Ulama PAS? Tunggu lagi 5 tahun pilihan raya nak mula protes. Silap-silap semua dah habis umur dah. Dah terlambat. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya yang duk riuh ni, Bukamin ramai riuh ni, dia tak terlibat dalam kerajaan. Tetapi wakil rakyat tuan-tuan, apabila tuan-tuan pilih nanti, dia terlibat dalam kerajaan. Jadi apabila dia kata sesuatu, apabila dia janji sesuatu, sebagaimana Ketua Barisan Nasional dah kata,
janji ditepati, maka tuan-tuan juga ada seorang wakil rakyat yang kuat bekerja. Tadi saya beritahu kepada orang ramai, saya tahu Datuk Raja Noci ini bukan rajin sangat bercakap, dia lebih banyak bekerja. Tapi kemarin dulu saya dengar dia bercakap lebih hebat daripada setengah-setengah orang yang kata pandai bercakap. Jadi saya tak payahlah. Jadi saya fikir saya berhenti di sini dulu dan saya ucapkan selamat. Dan saya yakin Lembah Pantai inilah tempat di mana kita kekah semua yang datang ke sini berpura-pura dengan agama, dan kita korbankan mereka yang bertopeng agama sebenarnya mempunyai cita-cita yang tidak sama dengan cita-cita agama. Sekian, bila itu.